Bye. Halo Sobat Otomania dimanapun berada, kali ini saya akan membandingkan antara Yamaha NMAX dan Honda ADV. Yamaha NMAX menggunakan mesin 155cc SOHC PPA yang sudah menggunakan SMG Smart Motor Generator, lampu hazard, lampu LED depan belakang, dan digital speedometer. Juga sudah ada electric power socket. Motor yang dijual mulai 29,5 jutaan ini memiliki spesifikasi mesin yaitu SOHC 1 silinder 155cc yang memiliki daya maksimum 11,3 kW serta torsi 13,9 Nm. Suspensi depan teleskopik dengan rim cakram hidrolik ya, dan bannya 110/70 ring 13 serta suspensi belakang unit swing dengan shock tabung, remnya hidrolik juga dengan single disc dan bannya 130/70 ring 13. Sedangkan Honda ADV 150 menggunakan mesin SOHC 1 silinder 150cc yang memiliki daya maksimum 10,3 kW serta torsi 13,8 Nm. Dan harganya ini mulai 34 jutaan sob. Ya, Honda ADV ini adalah sudah versi variasi resmi dari pabrik ya, jadi bukan yang standar. Sedangkan yang standar juga sudah memiliki fitur digital speedometer, lampu LED depan belakang, ada keyless-nya juga, dan shock belakangnya juga sudah tabung sob. Terlepas dari perbedaan harga dan fitur, kalau tampang luar kembali ke selera sob. Terima kasih atas waktunya. Jangan lupa yang belum subscribe klik subscribe. Salam satu aspal.